Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita tambahkan mentahan titik bitnya dulu. Nah, di sini kita bisukan audionya, pilih rasio, pilih 9 banding 16. Nah, di sini kita ekstrak dulu audionya. Jika sudah di ekstrak, kita tekan audionya. Di sini kita pilih irama. Nah, kalian nambahin titik bitnya ikutin saja seperti mentahan titik bit yang ada di atas ini ya guys. Kalian ikutin saja sampai akhir. Nah, biar nggak kelamaan videonya saya skip dulu. Nah, jika sudah kita beli checklist. Di sini watermarknya kita hapus dulu. Lalu kita tambahkan satu foto. Mentahan titik bitnya kita hapus. Di sini kita kembali dulu, terus pilih efek supaya titik bitnya kelihatan jelas. Foto yang pertama kita perbesarin sedikit saja. Kita tarik sampai di titik bit yang ke-5 dan ke-6 ya guys. Kalian taruh fotonya di pas tengah-tengah antara titik bit 5 dan 6. Nah, kayak gitu. Di sini kita lanjut tambahkan foto yang ketiga langsung ya guys. Kita tambahkan foto yang ketiga. Foto yang ketiga kita tarik sampai di titik bit yang terakhir. Nah, di sini kita perbesarin dulu sedikit. Kita hitung ya guys, foto yang ketiga ini titik bit pertama dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17. Jadi semuanya ada 17 di foto yang ketiga. Nah, di sini kita kasih keyframe dulu di titik bit pertama di foto yang pertama ini. Kalian tambahkan titik bit sampai sini ya guys. Di titik bit yang keempat kalian tambahkan keyframe dulu. Nah, jika sudah ditambahkan keyframe, kita bagi fotonya ya guys. Di titik bit pertama sini kita bagi. Di titik bit kedua kita bagi, di titik bit yang ketiga kita bagi, di titik bit keempat kita bagi. Nah, di pas titik bit antara pertama dan kedua atau di bagian yang kedua ini fotonya kita ganti. Kita ganti foto yang kedua. Nah, kayak gitu ya guys. Lanjut di titik bit yang ketiga dan keempat ini kita bagi lagi. Kita seling satu kali ya guys. Nah, kita seling satu kotak. Nah, di bagian sini kita ganti foto yang kedua. Di sini kita lihat dulu. Bentar. Nah, di sini kita buat dulu ya guys overlay. Nah, foto yang pertama ini kita salin dulu. Salin. Nah, di bagian sini kita jadikan overlay. Kayak gitu, kita kasih keyframe dulu di bagian titik bit pertama di foto yang ketiga ini ya guys. Bentar. Nah, di sini kita hapus dulu ya guys keyframe-nya, maaf, kita hapus dulu. Lalu kita pilih tutupi kayak gini, pilih yang cermin, pilih balikan, kita putar menjadi 90 derajat ya guys, putar ke kanan. Kalau enggak di sini kita rapetin dulu, baru kita atur kemiringannya. Nah, di sini kemiringannya 90 derajat. Pilih checklist. Lalu kita kasih keyframe di kanan kirinya. Lanjut kita di keyframe yang pertama. Di sini kita pilih tutupi lagi. Kita kasih keyframe dulu. Nah, di bagian akhir di sini kita kasih keyframe. Lalu kita buka lagi.
perlainnya kita buka. Nah, di sini kita buka dulu ya guys, kemiringannya jangan sampai berubah, tetap di 90 derajat. Klik checklist, lalu kita kasih grafik yang masuk satu. Nah, di sini kita lanjut ya guys, tambahkan keyframe di titik bit pertama di foto yang ketiga ini. Nah, di titik bit yang kedua kita kasih keyframe. Ntar kita lihat dulu ya guys, bentar, di sini saya lupa, bentar. Dan di sini kita lanjut ya guys, tambahkan keyframe di titik bit pertama di foto yang ketiga. Di titik bit keduanya kita kasih keyframe ya guys, lalu fotonya kita perbesarin. Jika sudah diperbesarin kita dorong ke atas, kita sisain sedikit ya guys. Nah, jangan sampai mentok, kita sisain sedikit. Di bagian sini kita kasih grafik yang masuk satu. Lanjut di titik bit yang ke-16 atau di sebelum titik bit yang akhir kita kasih keyframe. Fotonya kita taruh ke bawah, kita sisain sedikit. Nah, di titik bit yang terakhir kita kasih keyframe, fotonya dorong ke atas supaya ada 4 garis biru ya guys, kita pasin. Nah, juga sudah pas, lalu kita kecilin lagi. Nah, di bagian sini gak usah dikasih grafik lagi, ntar saya besarin sedikit. Lalu kita tambahkan dulu video akhirannya ya guys. Kita perbesarin segini, lalu kita pilih kecepatan, pilih normal, kita geser sampai di 0,3x, pilih checklist. Nah, di sini kita kasih overlay foto yang ketiga. Kita taruh di samping overlay yang foto yang pertama ini ya guys. Kalau ini foto yang kedua, nah ini foto yang kedua, ini foto yang pertama. Nah, overlay ini kita geser sampai di titik bit yang kedua. Kezoomannya di sini kita atur dulu, kita ikutin seperti foto yang ketiga. Di sini kita lihat skalanya, di sini 114. Di overlaynya kita samakan skalanya menjadi 114. Jika sudah sama kita kasih keyframe di awalan sama di akhiran overlay. Nah, di pas akhir sini kita perbesarin potensi segini. Kita balik lagi di titik di keyframe pertama, pilih campuran, kita kasih keyframe. Nah, di sini kita double ya guys, kasih keyframe nya nah, di akhir sini kita kasih keyframe lagi, lalu kita nolin campurannya, pilih checklist kayak supaya ada bayangan. Nah, kayak gini ya guys. Nah, juga sudah, kita balik lagi di awalan sini, kita kasih overlay lagi ya guys, video awalannya yang ini kita perbesarin, lewatin sedikit. Kita pilih kecepatan dulu, pilih normal, kita geser di 0,8. Kita kembali di sini, kita pilih animasi dulu, pilih di animasi keluar. Kita tambahkan yang pudar keluar, durasinya kita pulin. Nah, jika sudah di antara foto pertama dan kedua, di sini kita tambahkan efek ya guys. Kita tambahkan efek, kita cari di distorsi. Di sini saya akan mencoba efek pro ya guys, kita nyoba yang peregangan pixel. Ini checklist, kita taruh supaya ada di tengah-tengah seperti efek distorsi ya guys. Nah, di sini kita taruh di tengah-tengah. Nah, kayak gini kita pasin supaya transisinya ada di tengah-tengah efek ya guys.
kita pilih objek, bentar malah kehapus lagi. Kita pilih objek, pilih semua video. Di sini kita atur dulu. Nah, di sini putarnya 15. Putar yang kedua 75. Intensitas 0. Horizontalnya 50. Vertikalnya 100, please. Kita kasih keyframe dulu di tengah-tengahnya. Nah, di awalan efek kita kasih keyframe lagi. Di sini putar yang pertama kita nolin, putar yang kedua kita naikin 100, intensitas 0, horizontalnya kita nolin, vertikalnya kita bikin 100 ya guys. Nah, lanjut di keyframe yang ketiga kita kasih keyframe di akhiran efek. Di sini putarnya kita nolin, putar yang pertama, putar yang kedua kita bikin 50. Horizontalnya kita bikin 100, vertikalnya 100 ya guys. 0, 50, 0, 100, 100. Pilih checklist. Lalu kita kasih grafik di bagian sini yang masuk 2. Di bagian sebelah kanan yang keluar 2. Pilih checklist, kita lihat dulu hasil sementaranya. Nah, di sini kita salin, taruh di setiap overlay, di setiap titik bit ya guys. Nah, keyframe yang di tengah ini kalian usahakan supaya ada di tengah-tengah transisi antara foto pertama dan kedua. Kita salin lagi. Kita usahakan supaya keyframe yang di tengah ini supaya pas ada di tengah-tengah transisi itu ya guys. Kita salin sampai di titik bit yang keempat. Nah, sampai sini. Bentar guys. Nah, di sini sudah pas. Nah, di titik bit pertama kita kasih efek peregangan pixel lagi ya guys. Nah, kita pasin dulu di tengah-tengah titik bit yang pertama di foto yang ketiga ini. Kalau nggak, di sini kita hapus dulu, kita hapus dulu keyframe nya baru kita pasin. Kita pasin di bagian sini, di pas titik bit yang kedua. Jika sudah pas, kita sesuaikan dulu ya guys. Nah, putarnya 15. Putar yang keduanya 25. Horizontalnya 50. Vertikalnya 0. Kita lihat. Kita kasih keyframe dulu di tengah-tengah efeknya. Nah, di sebelah kiri kita kasih keyframe lagi. Putar kita nolin. Putar yang kedua kita kasih 50. Vertikal 0, horizontal 50 ya guys. Bentar, horizontalnya 100. Putar yang kedua 50, horizontal 100. Nah, di pas akhiran sini putarnya kita nolin, putar yang kedua kita nolin, horizontalnya kita nolin. Di sini kita nolin semua. Lalu kita kasih grafik. Bagian yang pertama kita kasih yang masuk 2. Di bagian yang kedua di sebelah kanan itu kita kasih yang keluar 2. Nah, yang di bawahnya kita salin dari sini saja ya guys. Taruh di bawahnya. Kita pasin.
kita pasin dulu di bagian sini. Nah, di sini kita lihat dulu grafiknya, kita hapus. Kalau di bagian sini ya guys, kalau di sebelah kanan biarin aja grafiknya. Kita lihat lagi. Nah, biar kayak gitu ya guys. Nah, di sini kita lanjut, kita pasin dulu. Kita pasin bentar. Di tengah-tengah sini ya guys. Nah, agak ke tengah sini. Kalian pasin dulu di tengah-tengah antara titik pit kedua dan ketiga. Kita tambahkan efek lagi di sini. Kita tambahkan yang peregangan pixel, pilih checklist, pilih objek, pilih semua video. Kita tarik sampai di titik pit yang ke-17 atau di titik pit yang terakhir. Kita sesuaikan dulu putarnya 5, putar yang keduanya 75, intensitas 0, horizontalnya 80, vertikalnya 80. Klik checklist. Di sini kita kasih keyframe sama di tengah-tengah di titik pit yang keempat, kita kasih keyframe guys. Ya bentar, di titik pit yang ketiga, maaf. Nah, di antara titik pit ketiga dan keempat kasih keyframe di tengah-tengah. Nah, di titik pit yang keempat kita kasih keyframe. Nah, kalau enggak kita kasih keyframe saja dulu ya guys di setiap titik pit. Nah, di efeknya kita kasih keyframe, kita sesuaikan. Kita nurutin titik pit dulu kayak gini ya guys. Kalian tambahkan keyframe saja sesuai titik pit ya guys. Sampai akhir sini kalian tambahkan keyframe dulu. Nah, biar nggak kelamaan saya skip dulu videonya. Nah, jika sudah ditambahkan keyframe di setiap titik pit di efeknya ya guys. Nah, lalu kita kasih keyframe lagi di tengah-tengahnya seperti di titik pit yang ke 3 dan keempat ini. Nah, di titik pit yang keempat dan kelima kita kasih keyframe di tengah-tengahnya kayak gitu ya guys. Kita kasih keyframe lagi di tengah-tengahnya kayak gini. Di sini kita akan membuat jejak kenyal ya guys. Pakai efek peregangan pixel. Nah, kita kasih keyframe dulu di tengah-tengah antara titik pit kayak gini. Sampai di titik pit yang ke-16 dan 17. Nah, sampai sini. Kita balik lagi ya guys. Nah, di keyframe yang pertama sini, putar yang pertama kita nolin. Nah, di setiap di tengah-tengah titik pit kita nolin putarnya ya guys. Nah, di bagian sini kita nolin lagi di tengah-tengah titik pit yang kita tambahin tadi ya guys. Putarnya kita nolin, putar yang pertamanya. Nah, yang putar keyframe yang di tengah ini ya guys, putarnya kita nolin. Kita nolin sampai akhir. Yang di tengah-tengah keyframe yang di tengah-tengah titik pit itu ya guys. Checklist, kita lihat dulu hasil sementara. Hasil sementara kayak gitu ya guys. Nah, di sini masih agak terlalu kaku. Biar enggak terlalu kaku, di sini kita kasih 2 keyframe ya guys. Nah, di sini kasih 2 keyframe. Di setiap titik, di setiap keyframe kita kasih 2 keyframe kanan kirinya kayak gitu ya guys. Nah, di sini. Lalu keyframe yang di tengahnya kita hapus. Bagian sini juga sama, keyframe yang di tengah kita hapus.
kita kasih keyframe di kanan kiri. Keyframe yang di tengah kita hapus. Nah, kalian terusin mulai dari titik bit yang ketiga sini ya guys. Nah, dari sini kalian hapus sampai sini ya, sampai akhir sini ya guys. Nah, di antara tengah-tengah sini, nah kayak gini caranya. Tambahkan keyframe di kanan kiri, yang di tengah kita hapus. Nah, sampai sini kalian tambahkan keyframe di kanan kiri, yang di tengahnya kalian hapus. Nah, sampai sini ya guys. Nah, di sini terlalu banyak karena memakan waktu, biar nggak lama saya skip dulu. Caranya kayak gini yang tadi saya kasih contoh. Nah, kayak gini caranya, yang di tengah kita hapus. Nah, kalian lanjutin ya guys, biar nggak kelamaan saya skip dulu. Nah, jika sudah kalian kasih keyframe kanan kiri, yang di tengahnya hapus kayak gitu ya guys. Kita lihat lagi hasil sementara dari sini. Nah, hasil sementara kayak gitu ya guys. Nah, di sini di pas titik bit yang kelima dan keenam ini, kita kasih efek di titik bit 5 dan 6 di foto yang ketiga ini. Kita cari di kulit malam. Nah, kita cari di kulit malam. Di sini kita cari yang flash hitam. Pilih objek, pilih semua video. Kita pasin di titik bit yang kelima. Nah, di bagian sini kita pasin di pas titik bit yang keenam. Kita salin, taruh di titik bit yang ke 13 dan 14. Nah, sini ya guys, titik bit 13 dan 14. Nah, di pas titik bit tengah-tengah, bentar, 5 6 7 8 9. Nah, efek peregangan pixel yang ini kita salin ya guys, yang ada dua ini, jangan yang satu ini ya guys, yang ada dua. Nah, yang ini, yang pertama kita salin yang di atas dulu, kita taruh di, nah di sini di keyframe yang di tengah ini kita pasin di pas titik bit yang ke 9 ya guys. Kita lihat dulu 5 6 7 8 9. Nah, di sini di titik bit yang ke 9 keyframe yang di tengah efek ini kita pasin dulu, kita pasin di pas titik bit yang ke 9. Nah, kayak gitu ya guys. Nah, efek yang di bawahnya kita salin, taruh di bawahnya lagi. Kalian usahakan keyframe yang di tengah efek itu kalian pasin di pas titik bit yang ke 9. Nah, di titik bit yang ke 9 kita tambahkan efek lagi. Masih di klub malam, kita cari yang astral. Pilih objek, pilih semua video. Kita pasin di pas titik bit yang ke 9. Di bagian sini yang kita pasin di titik bit yang ke 10. Kita sesuaikan kecepatannya 20. Pilih checklist. Kita lihat dulu ya guys dari sini. Maaf agak nge-lag banget. Nah, efek flash hitamnya kita sesuaikan, kecepatannya 100. Di bagian sini juga sama, kita sesuaikan kecepatannya 100. Pilih checklist. Nah, jika sudah, kita balik lagi di foto yang pertama dan kedua ini ya guys. Di transisinya kita tambahkan, kita pilih di overlay, kita tambahkan yang campur, durasi 0,5. Nah, di transisi kedua juga sama, kita pilih campur, durasi 0,5. Nah, di titik bit yang ketiga kita tambahkan transisi campur, durasi 0,5.
sampai di titik bit yang keempat ini aja. Nah, sampai sini kita tambahkan transisi overlay, kita pilih campur. Nah, kalau di bagian air sini kita pulin saja di 0,4s, pilih checklist. Kita lihat hasil sementara dari awal. Maaf kalau nge-lag ya guys. Nah, jika sudah, di sini videonya sudah jadi ya guys. Di sini videonya sudah jadi, kalian tinggal ekspor saja. Di sini saya pulin semua. Nah, mungkin sampai sini dulu ya guys tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.